dikasih. Ayam adu, ayam adu, ayam adu punyanya Kang Akbar, brother. Jadi nggak ke dogi doang kita main, sabung ayam kita main, tapi kelas pinggiran, ke merpati balap kita main. Main juga ternyata tuh. Kamar pati balap kita diteruskan sama saudara, sama tim BA Cakralana yang dipimpin oleh Awawan, saudara saya itu di Banjaran. Di Banjaran ya. Itu merpati, dalam artinya merpati saya ada di sana, merpati beliau ada di sana posisinya. Kemarin alhamdulillah ikan dari ternakan sendiri, betinya, betinanya dari Om Dokar itu senior. Om Dokar itu beliau ngasih ke saya betinanya, kita silangin ke merpati yang punya Awawan, saudara saya. Alhamdulillah itu mencetak ikan-ikan yang bagus di setiap lomba itu, di seri-seri junior ke satu paling rendahnya itu juara kedua. Alhamdulillah ya. Nah, ini teh yang naon, Mang? Posisinya buat iniin ngeruncingin taji. Buat ngeruncingin taji sabung ayam. Jadi sebelum kita ke arena, ke gelanggang, kalau misalkan orang lain bicara ke gelanggang, kita harus merawat dari ayamnya fit, terus teh posisinya tajinya benar-benar bagus, jangan ada semplekan atau misalkan patah atau misalkan regas, kalau misalkan orang Sunda bilang. Nah, iya. Terus dirawat juga. Oke, terus jenisnya ini jenis ayam silangan, apa ini? Silangan bakok atau apa? Ini mah dalam artian pakoi ada, birmanya ada, bangkoknya ada. Ini ayam dari Garut. And dari Dodi Galiator. Halo, halo Bos Dodi. Dari Dodi Galiator. Dodi Gladiator ya. Ya ini Bos Cep, Bos Cep Majalaya. Bos Cep Padang ya. Bos Cep Padang yang banyak voltelirnya. Kan dia beliau posisinya main juga, main ayam, main merpati tinggi, sama main domba adu, terus main dogi pitbull juga banyak beliau. Okay. Ini sudah menang berapa kali? Baru win 5 kali. Wah, mantap. 5 kali. Mantap, brother. Posisinya paling jauh itu ke Rumpin. Rumpin itu di daerah Bogor tuh aslina, iya mah jauh-jauh ti dia ka ditu atunya. Silaturahmi sambil manjangin ini hobi kita, aduh ayam sambil silaturahmi, aduh ayam. Oke, tapi sekarang mah di pinggiran dulu aja. Ini ayamnya ini lagi nyulam tuh, belum beres semua bener. Makanya dari sekarang kita perbaiki dari tajinya, jangan terlalu tipis posisinya, ininya ngerinya posisinya, biar nggak terlalu panjang. Oke, okay, oke. Okay.